Oke, langsung sabar kita masuk. Ada patung-patung zaman dahulu nih. Ini Arca Durga ya, teman-teman. Patung Arca Durga. Nah. Jadi peninggalan-peninggalan zaman dahulu ya, teman-teman. Ini bat Kota Candi Karawang. Jadi bata zaman dahulu. Nah, ini banyak banget ya peninggalan-peninggalan bersejarah. Yantra motif tablet. Nah, ini banyak banget. Dan memang sangat luas banget ya tempatnya, teman-teman. Ini ada patung juga, kawan saber ya. Arca Kepala Buddha. Nah, ini ada semacam kayak asbak ya. Nah, ini namanya lampu Delpak ya, teman-teman. Jadi ini peninggalan bersejarah. Ini ada Arca Prawati. Nah, ini ada Arca Sirwa juga. Ini ada semacam kayak gua kayak gini sih, gua buatan ya, teman-teman. Jadi memang banyak banget peninggalan bersejarah atau pengetahuan-pengetahuan bisa untuk edukasi ke anak-anak. Pengetahuan ini sangat bermanfaat banget ya. Jadi nontonnya jangan dipotong atau di-skip ya, teman-teman. Ini ada juga semacam kayak gua-gua kayak gitu sih. Gak tahu ini gua apa. Oh, ini tulang, mungkin tulang peninggalan zaman dahulu ya, teman-teman. Ya, ada semacam kayak tulang kayak gitu sih. Dan ini ada dua batu Arca Nadia. Koleksi Museum Sibaduga. Wah, mantap. Nah, ini ada semacam kayak batu pondasi kayak gitu. Dan ini juga ada semacam, ini saya pernah lihat batu ini seperti yang ada di kayak di Pangandaran kayak gitu sih. Wow. Coba kita lihat ke sana. Oh ya, ini Gua Pawon ya, kawan Sasaber. Dulu saya pernah juga eksplor ke Gua Pawon yang ada di daerah Bandung Barat ya. Nanti kalian boleh aja cek video-video saya sebelumnya, saya udah pernah eksplor ke sini juga. Nah, ini tulang-tulangnya ya. Manusia pawon. Nah, ini ada semacam evolusi manusia ya. Ini ada batu juga, nggak ada keterangannya nih batu apanya, saya kurang tahu persisnya. Nah, ini ada sebagian manusia itu ternyata dulunya ya kerak gitu sih. Ini mungkin pengetahuan dari orang luar negeri ya, teman-teman ya. Nah, ini dulunya kayak begini ya kurang lebih. Nah, evolusi manusia. Nah, ini nanti kawan Sasaber tinggal baca aja ya, ya. Kalau menurut
ilmuwan luar negeri manusia bahwasanya memang dulunya semacam kayak gini kera ya kan, lalu gini gitu. Ini menurut keilmuan ilmuwan dari luar negeri ya teman-teman ya, manusia purba. Nah ini manusia purba ya kan, dan ini kepalanya, tengkoraknya emang sangat lengkap banget. Nah ini ada beberapa kepala manusia purba Homo erectus, dulu Pitchhurst Plus. Nah ini fosilnya ya teman-teman ya, ada keterangannya ya, ya. Ada 4 fosil manusia purba ya, kurang lebih seperti itu. Memang ini lokasinya sangat luas banget teman-teman, lokasinya berada di daerah Tegalega, persis banget di selatan lapangan Tegalega ya. Nah ini ada semacam kayak makam atau apa ya, saya kurang tahu persis nih, nggak ada keterangannya nih ya. Nah ini ada tulang belulang, nggak tahu tulang apa, nggak ada keterangannya di sini ya. Kalau saya sebenarnya memang dikelilingi sama kaca, nanti coba. Oh ini ada nih keterangannya di sini nih, saya baca dulu. Oh tempayung kubur. Oh ternyata ini nih kalau saya sebenarnya. Wow mantap. Dan memang sangat lengkap banget peninggalan-peninggalan bersejarah ya kawan subscriber. Di sini ada beberapa peta juga Buddha ya, peninggalan-peninggalan zaman dahulu kala. Nah, ada kalung juga. Ini nggak tahu nih, mungkin semacam kampak atau apa. Dan di sini ada oblicung nih, keterangannya nih kawan subscriber. Dan ini juga ada penguburan burial. Nah, ini semacam kendi ya kawan subscriber. Kalau disebut mungkin priuk ya, ini priuk zaman dahulu itu pada masa bersejarah, wadah seperti ini sebagai perlengkapan rumah tangga ya. Nah air kayak gitu ya, memang untuk zaman sekarang udah jarang banget digunakan. Dan ini ada beberapa patung. Nah ini lumbung batu ya, memang banyak banget di sini peninggalan-peninggalan bersejarah yang kita harus dipelajari supaya mengingat perjalanannya kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan mengenal sejarah ya kawan subscriber. Dan sini juga ada semacam patung kayak gitu sih, batu kayak gajah gitu ya. Ini arca gajah tipe Megalantik. Dan untuk suasana sekitar sangat sejuk banget dikarenakan memang Bandung itu memang terkenal sejuk dan hening ya, masih pagi kan. Biasanya selalu rame di museum ini kawan subscriber. Dan ini ada batu menhir ya. Nah ini. Ini ada beberapa tulisan sejarah budaya, history of culture ya.
Dan saya mau masuk ke dalam. Oh, ini ada satu lagi nih kawan subscriber. Ini ada beberapa ini batu, nggak tahu ini batu apa, nanti saya baca ya. Ada tulisan juga sih. Ada beberapa 6 lubang. 7 lubang ya kawan subscriber. Nah, ini ternyata religi. Religi ini adalah penerimaan tata aturan atas kekuatan yang lebih tinggi. Nah, ini kawan subscriber ya. Batu Dakon, ini sebutannya batu Dakon ya. Nenek moyang yang terkenal, yang memang buat kayak semacam tradisi nenek moyang sih zaman dahulu, kurang lebih seperti dengan kepercayaan zaman dulu ya kawan subscriber, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan sini di atas sana banyak banget peninggalan-peninggalan bersejarah, kayak batu-batu lapis dan situs tugu gede, banyak banget nih kawan subscriber ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mungkin dapat ngambil di sana lalu kesinihin kawan saya, kurang lebih seperti itu ya. Kabupaten di Sukabumi. Dan saya mau masuk kira-kira dalam apa, ada apa aja kawan saya. Nah, ini kalau ini tentang hewan nih kawan saya. Ya kan, ini sangat manfaat banget nih khususnya buat adik-adik kita ya kan, generasi-generasi yang akan datang, supaya tahu peninggalan-peninggalan bersejarah ya nenek moyang kita dulunya kawan saya. Ini ada buaya. Begitu aja sih ya, lumayan mantap banget ya, lengkap banget. Ada beberapa burung ya. Nah, ini satwa langka ya kawan subscriber. Nah, mantap banget ya. Ini kayak gajah. Wow. Karena banyak banget ya. Jadi sangat, ini ada batu fosil kaki rusa. Memang banyak banget anak-anak sekolah yang berkunjung ke sini mengenal sejarah peninggalan-peninggalan nenek moyang ya. Nah, anak-anak sekolah banyak banget di sini. Fosil ikan. Ini perkembangan cekungan Bandung ya, wilayah Bandung mungkin dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Ini jejak kerajaan Sunda ya, Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran kalau saya berkata.